dan cawan petri dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas atau aluminium, kemudian di wrap. Pembungkusan ini dilakukan agar alat masih steril sebelum digunakan. Pembungkusan bisa kalian lihat pada video ini, sangat mudah untuk membungkusnya, asal harus rapat. Nah, kemudian ada tahapan sterilisasi menggunakan autoclave listrik. Pertama, kalian sambungkan dulu kabel pada stop kontak atau aliran listrik. Kemudian kalian pencet tombol on yang ada di belakang autoclave. Kemudian kalian buka tutup autoclave. Setelah itu kalian isi autoclave dengan 5 liter aquades, harus menggunakan aquades. Lalu masukkan keranjang autoclave yang sudah berisi alat atau media yang akan kalian sterilkan. Kemudian tutup autoclave hingga kencang. Di sini harus butuh tenaga ekstra ya guys. Kemudian setting waktunya selama 15 menit dan suhunya selama 121 derajat. Lalu kalian tekan tombol on sampai lampunya menyala. Setelah itu kalian tinggal tunggu suhunya naik. Nah, setelah suhunya 121, lalu 15 menit kemudian nanti akan berbunyi tanda autoclave selesai. Dan kalian harus menunggu suhu turun. Sampai 80 derajat baru kalian bisa membuka autoclave-nya. Pembukaannya secara perlahan sampai uapnya keluar perlahan-lahan. Setelah dibuka, kalian ambil keranjang autoclave menggunakan sarung tangan karena ini cukup panas ya guys. Angkat dengan hati-hati. Kemudian matikan autoclave, tekan tombol off, lalu cabut aliran listriknya. Lalu buka pintu bagian samping untuk menguras air yang ada di dalam autoclave. Pasangkan selang pada keran, kemudian buka kerannya. Lalu tampung air dalam jerigen atau wadah apapun agar airnya bisa digunakan kembali. Kemudian lap bagian autoclave, lap juga bagian dalamnya sampai kering. Setelah itu kalian bisa langsung menutup autoclave-nya. Nah, ini adalah tahapan terakhir. Setelah selesai autoclave